dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ini hendak melakukan perjalanan. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, ausini. Wahai Nabi Allah, berikan wasiat kepadaku. Qal, apa wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat yang paling faham dengan halal dan haram? Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'an." Subhanallah. Wasiatnya tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ustaz, kalau ngasih nasihat, Ustaz tolong kasih wasiat anu, Ustaz. Antum bertauhidlah. Jangan melakukan kesyirikan. Ya, sudah ngerti kalau itu saya. Kita meremehkan wasiat ini. Padahal inilah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Itu la ilaha illallah. Nah, setelah itu Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, zidni. Wahai Nabi Allah, tambahkan buat aku wasiat. Minta tambah. Qala idza asata fa ahsin. Kalau engkau melakukan kesalahan, maka tebuslah dengan berbuat baik. Nih. Semua berbuat salah, coba. Anak antum sudah menjadi kodrat manusia melakukan kesalahan. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, kalau engkau melakukan kesalahan, tebus dengan berbuat kebaikan. Jangan terus kesalahan-kesalahan nanti-nanti, jangan. Karena banyak di antara kita yang suka menunda-nunda tobat. Baik, kemudian Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, zidni. Tambahkan buat aku, wahai Rasulullah, istaqim. Engkau istiqamahlah. Atas tauhid, atas wasiat yang tadi, laksanakan dengan baik. Wal yahsun khuluqu. Dan hendaklah akhlakmu jadi baik. Setelah bicara akidah, bicara bagaimana menghadapi kondisi diri yang selalu berbuat dosa, lalu Nabi berpesan kepada Mu'ad, istaqim, istiqomahlah engkau, dan hendaknya akhlakmu baik.